Akankah USD Swiss franc bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan USD Swiss franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,92124 sampai 0,92276, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah di mana ada potensi harga akan menyentuh area 0,91706. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0,92276 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,92520. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.